Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung serta menemukan channel ini, jangan bimbang, ragu, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita teraktual seputar Les dan Lar. Dan baik para sahabat, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita OTW dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat nih, ada yang sedang kangen dengan Baby L ya. Siapa lagi kalau bukan Aki ya. Tuh, ayah kejora ya. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Dan kita lihat sini ada komentar dari Citra Hendrianto nih. Aku bukan fans Lesti, hanya sekedar suka dengan suaranya. Tapi dari awal ini bayi dibully, aku selalu bilang bahwa dia bakalan jadi anak yang luar biasa. Wow, luar biasa banget para sahabat ya. Dan kita lihat di sini ada sebuah jawaban nih. Karena aku tidak suka ada orang yang menghina anak-anak, anak siapapun itu, karena anak-anak itu suci. Dia makhluk paling luar biasa yang tidak seharusnya jadi bahan hinaan atau perbandingan. Semua anak luar biasa apapun keadaannya. Ada komentar juga nih dari Hafiz Reza. Intinya yang bully anak kecil orang waras, apalagi yang bully kebanyakan sama-sama perempuan. Nauzubillah. Tapi Allah maha segalanya, sekarang malah terbalik. Banding menjadi anak yang pintar ganteng, Masya Allah. Ada juga nih, betul, memang sejatinya semua ciptaan Allah itu Masya Allah, gak ada yang jelek. Hanya orang yang kufur saja yang mengatakan ciptaan Allah itu jelek. Ada juga nih dari Santika Putri nih, hidup lagi capi-capinya, malah dikatain suami. BTW ada nggak? Astagfirullahaladzim, mau ke situ sih. Pokoknya kita doakan para sahabat, mudah-mudahan Abang L akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang santun, pribadi yang baik, dan pribadi yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, ada sebuah kabar yang sangat luar biasa bahagia, pasalnya di Equal Indonesia lagunya Lesti Kejora kembali menempati posisi pertama. Tuh, congratulations posisi pertama Equal Indonesia di Spotify dengan lagunya Lesti yang berjudul Terkesan. Luar biasa banget, bahkan covernya pun masih covernya Lesti Kejora. Ini keren banget, bener-bener keren pokoknya ya. Masya Allah. Dan lagu Terkesan pun sudah tembus di angka 3 juta viewers. Ini luar biasa banget. Good job guys, lanjutkan streaming. Ada deh Pipiol nih, yuk semangat terus buat streamingnya guys. Ada juga dari Rahmawati Alre, Masya Allah, Alhamdulillah tetap semangat deh ya. Tetap semangat. Ada Sahwaiti juga nih, Masya Allah, setiap dengerin lagu pasti putar lagu Dede. Luar biasa, kita doakan mudah-mudahan lagunya Lesti Kejora akan semakin sukses, semakin luar biasa, dan yang pastinya selalu bersinar ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ada unggahan nih dari Abang Fatih Lopers ya. Tuh Masya Allah, 2 million people in Indonesia for Gajah. Masya Allah, sampai 2 juta manusia ya terkumpul di Harmonies hari ini tadi. Dengan apa ya, dengan seperti ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sangat 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 mendukung perjuangan Palestina untuk terbebas dari penjajah Zionis laknatullah ya. Dan akun Instagram ini menuliskan sebuah caption, I'm really so proud to my country and people in my country. It's 2 million people fry for Palestine. Bismillah, free Palestine, amin ya robbal alamin. Wah, wow, merinding banget para sahabat ya. Dan kita lihat di sini tuh terjemahannya ya. Saya benar-benar sangat bangga dengan negara saya dan orang-orang di negara saya. 2 juta orang berdoa untuk Palestina. Bismillah, bebaskan Palestina. Amin ya robbal alamin. Wah,
Masya Allah banget. Kita doakan mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebuah pertolongan yang sangat luar biasa untuk Palestina, dan mudah-mudahan Palestina bisa merdeka dari para penjajah Zionis laknatullah alaih ya. Merinding banget pokoknya. Kita doakan sekali lagi para sahabat, mudah-mudahan saudara kita di sana diberikan kekuatan yang sangat luar biasa dan dapat memberikan efek yang sangat luar biasa bagi para penjajah. Kemudian selanjutnya ada yang baru nih di Indonesian Music Awards. Siap-siap ya, siap-siap pasti kejuara mudah-mudahan ya. Tuh, jangan lewatkan aja postingan yang satu ini. Indonesia Music Awards hadir kembali di tahun 2023. Stay tune untuk info selanjutnya. Hanya di official RCTI IMA 2023, Indonesian Music Awards 2023, Langit Music. Masya Allah. Bismillah Lesti Kejora, Bismillah Lesti Kejora, Bismillah insya Allah Lesti Kejora, Bismillah Lesti Kejora. Kita berdoa mudah-mudahan Lesti Kejora masuk di nominasi tersebut dan meraih penghargaan. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, meskipun bukan vitamin baru, tapi ini lumayan ya. Ada pesan dari Lesti Kejora tuh, diantos baraya sadayana tuh di kedai Mang Herman ya. Lesti mempromosikan soal kedai Mang Herman tuh. Amin ya Allah. Kemarin promosi suami, sekarang promosi dari istri, monggo Pinara ya. Engkang caket tuki muki kleresen sekeco sedanten nipun monggo ge kape Mang Herman. Dan kita lihat di sini ada terjemahannya ya. Tuh kemarin selamat datang Pinara dekat sini, saya berharap itu benar seperti apa nih? Seperti sehari saja tolong kape Mang Herman. Tapi sepertinya bukan ini sih artinya ya. Aduh. Ada Cigonde, wah sebelah mana ya? Aku dekat banget Cigonde katanya tuh ya. Coba cari Google Map saya kedai Mang Herman gitu, terus log dah dapat berapa ya foto tag kakak apa una. Wah, Masya Allah. Pengapunten ji ya, ketinggalan tebas sangat nikiu buli ya. Aduh, ini pakai bahasa Jawa semua tuh ya. Jadi Masya Allah berkah ya. Lumayan ya, meskipun vitamin latpos tapi lumayan seger lah ya para sahabat ya. Soalnya nunggu-nunggu vitamin dari Leslar ini, ya ampun Masya Allah. Aduh, menanti-nantinya belum muncul-muncul juga ya para sahabat. Pokoknya kita doakan benar-benar Leslar bahagia. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya para sahabat, kita lihat di sini ada sebuah informasi yang sangat-sangat membahagiakan. Pasalnya kita lihat di sini unggahan dari Lestar Lovers Indonesia 2020. Lesti Kejora pembaca nominasi sekaligus membawakan lagu handalan tahun ini di Emmy Awards 2023. Sekilas info, Masya Allah. Ada komentar nih dari Rizky Kaptor tuh, semoga Una Lesti menang nanti di Emmy Awards 2023. Amin. Ada juga di sini, alhamdulillah bismillah Lesti yang akan meraih piala Emmy Awards. Amin ya Allah. Ada juga dari Animu. Masya Allah, tabarakallah, semoga ini pertanda kalau idola kita pulang bawa piala kembali. Amin. Ada sama Waimi ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, wa syukurillah, moga rezeki Bunda Lesti bawa pulang piala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita berdoa mudah-mudahan Lesti Kejora pulang membawa piala Emmy Awards 2023. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berdoa dan berusaha. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terupdate lagi langsung Abang Min upload kali bersama Leslar Lovers.